Guna menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Polres Deli Serdang kedatangan tim monitoring dan asistensi pembangunan zona integritas dari Polda Sumatera Utara. Kedatangan tim monitoring dan asistensi tersebut diketuai oleh Irwasda Polda Sumatera Utara Kombes Pol Lilik Arga dan anggota Karorena Polda Sumatera Utara Kombes Pol Mangatas Tambunan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Tribrata Mapolres Deli Serdang. Dalam sambutannya, Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan menyampaikan bahwa Kapolres sangat serius dalam mempersiapkan membangun unit kerja atau satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polres Deli Serdang. Selain Kapolres, Irwasda Polda Sumatera Utara Kombes Pol Lilik Arga juga mengatakan bahwa saat ini Polri tengah membangun trust atau kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan Polri. Bila kepercayaan sudah terbangun, partnership juga akan mudah dibangun, sehingga polisi kedepannya dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Rekan-rekan tahu sekalian bahwa saat ini Polri sedang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju trust. Sehingga dengan trust ini ke depan partnership akan mudah dibangun, sehingga polisi ke depan makin dipercaya oleh masyarakat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.